Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu saya ada balik ke rumah pusaka keluarga saya. Rumah tu dah usang sangat. Dah 13 tahun dibiarkan. Tiba-tiba air mata saya menetes kerana rindu dengan penghuni-penghuni rumah itu dulu. Banyak dah tiada. Tiba-tiba anak saya tanya, "Ayah, kenapa ayah menangis? Bukan laki kena kuat ke?" Saya terus lau air mata saya dan saya cakap, "Kat rumah ni ayah dibesarkan dan kini semua itu tiada lagi. Setiap hari kita lambat atau cepat mungkin akan rasa perasaan ni. Soalan saya hari ni, ramai orang yang duduk di rumah kerana PKP. Namun masa yang ada tersebut sentiasa diabaikan. Masing-masing dengan fon sendiri. Yang paling sedih, ada juga kes sampai bergaduh-bergaduh suami isteri sebab duduk lama sangat dan hal kecil pun boleh gaduh besar. Tapi bila sudah kehilangan, nanti baru nak rindu. Apa pandangan abang?" Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera. Betul sahabat, kata bicara anda, kenyataan itu benar. Tak dapat dinafikan, itu memang benar 100%. Dan manusia ni, dia begitulah sifat ni. Tengok, Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dia dapat Tan Sri, selepas dia meninggal. Orang julang nama dia, selepas dia meninggal. Itu nama besar lah, kita nak cerita supaya orang faham. Kan? Dah meninggal baru rakyat Malaysia faham, kenang jasa dia. Hari ini semua cerita P. Ramli, cerita P. Ramli. Asalkan ada isu politik, cerita P. Ramli dipotong-potong, dijadikan sebagai pengingat. Kan? Setahu saya lah, yang kita belajar-belajar, P. Ramli ini belajar agama juga. Dia ini belajar tasawuf. Dia ikut tarikat juga, setahu saya. Kan? Satu, dia punya cerita-cerita dia, bukan cancana orang. Tak ada orang boleh buat cerita macam dia. Berkait rapat dengan banyak perkara. Kan? Tapi nampak tak, lepas mati baru orang ingat. Lepas mati baru orang rindu. Lepas mati baru orang nak bagi Malaysia main style, perangai macam tai. Kan? Dapat datuk lepas mati, apa bodoh macam tu? Kan? Allah Akbar, subhanallah. Teruk kita ni. Satu, kita kena ubah sikap kita. Kita kena ubah sikap kita. Rai setiap orang, kan? Macam orang lelaki lah, tuan-tuan yang kita ni, bila kita kahwin suami isteri kan? Kan? Hari ini banyak orang nampak isteri garang-garang, popek-popek mesin. Lelaki ni dia guna pada kata simple je lah. Takkan hilang kualiti anda sebagai seorang lelaki. Jantan tetap jantan. Kan? Kalau kita layan bising dengan bising, tu yang jadi macam-macam tu. Itu yang jadi macam pegang huni keempat, kelima, keenam. Senyap je lah. Kan? Satu, saya selalu tegur. Kan? Untuk imam-imam kan? Yang menguruskan masjid, mengurusi masjid. Ya, kita kenal, kita tegur lah. Jangan kau kunci masjid tu. Kau rapat je lah. Kau rapat je. Kalau pencuri masuk, kau lebih risau pencuri masuk daripada orang tak masuk. Untuk sujud pada Allah. Mana kau risau? Kenapa mengundang kau otak kau letak pada benda negatif, tak benda positif? Subhanallah. Nampak tak? Ikhtiar, kalau kau nak ikhtiar, ambil lah. Tunggu balik rumah kau. Rapatkan dia pintu masjid tu. Salah satu pintu rapat saja. Pasal apa? Sebab kadang-kadang ada orang bergaduh suami isteri. Suami tadi start kereta tu pergi masjid. Nak tenangkan diri. Bukankah kamu dalam membantu satu keluarga tidak bercerai? Tok Imam, pengurusi masjid, JKK, AJK, KKK, KTM, ATM. Faham ke faham? Kita pandang pencuri je. Subhanallah. Sedih. Kehidupan hari ni kan? Malaysia ni dia smart. Dia terlalu cantik kan? Yang mencuri tabung masjid kena penjara. Yang makan rasuah berjuta-juta boleh lepas pula. Malaysia cantik, terbaik. Lepas kat dunia bro, kat akhirat jawab sakit. Baik kena kat dunia daripada kat akhirat kan? Sebab tu ada orang kan, bila dia bergaduh, dia tertekan, dia tak tenang, dia pergi masjid. Sujud, duduk, baca Quran, dia zikir. Sebab masjid tempat penuh ketenangan. Masjid tempat penuh kedamaian. Tapi mana fungsi masjid tu sekarang? Mana fungsi masjid tu sekarang? Ni hari Jumaat ni, berapa banyak negeri kat Malaysia
syarat nak masuk masjid dalam kota. Nak masuk masjid ada double dose pula. Jawablah kau orang semua dengan Allah SWT besok. Semua pandai-pandai kan belajar tinggi-tinggi kan. Tahniah sekali lagi, berulang kali saya ucapkan tahniah pada negeri Pahang, pada Mufti Pahang, kepada Sultan Pahang, kepada Jabatan Islam Pahang, kepada semua yang terlibat. Kamu semua terbaiklah. Sepatutnya menjadi contoh bagi negeri-negeri lain. Kamu berani kan? Membenarkan masjid dipenuhi oleh manusia. Subhanallah, terbaik kan? Tanpa kira dah berdos tak dah berdos. Jangan terperangkap kan? Ini semua Allah Akbar. Allah Masya Allah. Kalau kita cakap sekarang, ada juga kan? Orang kata ni Pak Rini sama lah ni, nak kata agenda apa. Tak kisahlah. Yang penting kita melepas kan? Kita dah sampaikan tu yang penting, yang sangat penting. Dan jangan sempitkan, jangan sulitkan orang nak pergi masjid, jangan sulitkan orang nak beribadah. InsyaAllah kamu tak akan sulit di akhirat. Percayalah, kalau kamu buat orang senang di dunia, kamu akan senang di alam barzah. Kamu senang di akhirat. Ingat tu. Tak kisahlah kamu ulama ke ustaz kan? Ini kita adab ni, kita cakap baik-baik ni. Nampak tak kan? Kamu senangkan kehidupan orang kat dunia, Allah senangkan kehidupan kamu di akhirat. Percayalah kan? Sebab kamu ada kuasa. Bila kamu ada kuasa, tanya pada menteri agama yang lepas kan? Datuk kan? Dulu ketika dia jadi menteri, hari ini dia tak jadi menteri lagi. Apa dia boleh buat selepas kuasa tak ada? Ilmu masih tetap sama. Mungkin lebih baik lagi selepas dia berhenti menteri agama, dia tingkatkan ilmu dia. Tapi ilmu tu masih, ilmu dia ada. Dia ada ilmu. Ketika dia ada ilmu, ketika dia berkuasa dengan tidak berkuasa, tak sama menteri agama yang lepas. Nampak tak? Ketika dia ada berkuasa, dia boleh buka semua masjid yang dia nak buka. InsyaAllah. Terutama di bilik persekutuan. Nampak tak? Tapi kalau tak ada kuasa, satu masjid pun tak dibuka. Walaupun masjid kampung di sini, masjid daerah dia, masjid taman pun tak tentu boleh buka sebab tak pegang jawatan. Nampak tak? Satu kuasa sangat penting. Jadi mereka yang ada kuasa, jangan tersalah guna kuasa. Jangan pandang kau saja betul. Jangan susahkan orang. Tu senang ceritalah. Jangan susahkan orang. Engkau susahkan orang sebab engkau ada kuasa. Ingat, engkau juga akan pencen. Engkau juga akan berhenti. Engkau juga akan tamat perkhidmatan kau. Perjalanan kau nanti akan banyak susah. Ingat, engkau ketua apa? Engkau ketua SPRM. Engkau ketua SPM. Kau ketua polis. Engkau ketua apa? Ketua custom. Kau ketua immigration. Lepas kau berhenti besok, engkau akan berhadapan dengan kehidupan realiti. Banyak orang susah. Orang bukan kenal kau bekas ketua. Orang bukan kenal kau dulu KP. Orang tak kenal kau dah pakai biasa. Dulu masa kau pakai uniform boleh orang ingat kau. Dengan pangkat banyak-banyak, selagi sini, letak sini, letak sini, letak sini. Semua letak. Bolehlah orang tahu kau ni datuk. Takkan kau letak datuk kat dahi kau. Nampak tak? Kan? Subhanallah. Senangkan kehidupan orang ketika ada kuasa. InsyaAllah. Di saat kamu dah tak ada kuasa, kehidupan kamu insyaAllah senang di dunia dan di akhirat. Percayalah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Ada kata saya, Pak Riz, memang kena ikutlah SOP. Kan? Memang double dose lah yang boleh masuk masjid. Kau tengok Pahang boleh buat? Maknanya boleh buat lah. Nampak tak? Kita tengok Pahang. Kes meletup tak Pahang? Kita tengok kes meletup tak Pahang? Hari ini orang Pahang akan pergi masjid. Kan? Tak payah ikut kota. Tak ada double dose ke boleh masuk masjid. InsyaAllah kena mencari Allah. Kan iman tak tetap double dose, tak double dose ni. Kena faham tu, jelas tu. Kan? Jangan ingat orang tak double dose tu maknanya orang tu mesti buat penyakit. Jangan. Subhanallah. Datang ke rumah Allah bukan nak cek penyakit. Datang ke rumah Allah bukan nak cek pasal. Datang ke rumah Allah bukan nak cek siapa yang betul atau tidak. Datang ke rumah Allah kerana kita nak sujud pada dia. Tak tahu siapa yang beriman, tak tahu siapa doa siapa yang Allah angkat. Semudah-mudahan terbaik. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee.